Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Salam Dongkrak Botol Channel. Pada kesempatan kali ini, Dongkrak Botol sedang berada di gudang pengumpulan barang bekas yang berupa kertas, karton, dan kardus. Untuk informasi, gudang ini setiap hari bisa menampung barang bekas hingga mencapai 50 ton per hari. Bisa kita bayangkan guys, 50 ton dikali dengan harga per kilo barang bekas yang berupa kertas, karton, dan kardus, taruhlah harganya mungkin ya sekitar 1.500 per kilo. Kita kalikan saja, 50 ton dikali 1.500 per kilonya, jumlahnya fantastis, sekitar 75 juta per hari. Gudang ini beroperasi 6 hari dalam seminggu. Jika kita hitung, dalam seminggu gudang ini bisa menghasilkan berapa juta? Kita hitung, 6 dikali 75 juta. Hasilnya lebih fantastis, 450 juta. Sekarang kita hitung dalam waktu 1 bulan, maka jumlah pembelian barang bekas kepada penjual ataupun pengepul adalah 450 juta dikali 4. Taruhlah kita dalam sebulan itu 4 kali minggu. Hasilnya kita hitung, fantastis guys, 1,8 M. Wow. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk para saudara-saudara yang bingung mau membuka usaha apa. Nah, jangan pandang sebelah mata guys, ternyata dari usaha barang bekas ini omsetnya bisa mencapai 1,8 M per bulan. Makanya tak heran kalau seumpama pengusaha-pengusaha barang bekas ini rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Kita bisa lihat dari perhitungan tadi, omsetnya saja 1,8 miliar per bulan. Ada yang tertarik? Boleh dicoba, silahkan guys.